berkenaan dengan mesyuarat. Sebab kami difahamkan masih lagi sama di sektor swasta atau kerajaan masih lagi yang membuat mesyuarat secara bersemuka. Di jabatan-jabatan pun ada bahagian-bahagian yang masih insist untuk membuat mesyuarat secara bersemuka dengan alasan mereka ikut SOP. Sebenarnya apa sebenarnya SOP yang diikuti, dan bukankah dalam musim PKP mesyuarat secara bersemuka adalah tidak dibenarkan? Ya, antara larangan yang dikeluarkan adalah mesyuarat bersemuka tidak dibenarkan. Betul ya? Betul. Jadi tidak ada siapa yang boleh terkecuali daripada peraturan dan arahan yang dikeluarkan. In fact, kita mesyuarat sidang khas MKN pun kita laksanakan secara maya saja. Ya, kita sedang maya. Jadi tidak ada sebab kenapa ada di kalangan kementerian yang tidak patuh kepada arahan yang dikeluarkan. Jadi kita tak mahu ada double standard lah. Kalau rakyat patuh, di pihak kementerian juga mesti patuh kepada arahan yang dikeluarkan. Okey, terima kasih.